kemarin waktu sebelum tersiirnya rata kita sisakan satu daun dulu ya. Ketika nanti udah dibuang si tunas sayur ini otomatis nanti yang pertama bisa tandanya itu bisa lebih panjang, yang kedua ukuran berinya bisa lebih besar, yang ketiga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah teman-teman, di video kali ini kita kembali akan membahas ya, masih di dunia peranggurahan ya. Nah bahasan kali ini kita akan coba membahas mengenai kapan tunas air di setiap batang tersier itu dibuang semuanya teman-teman, dan kenapa harus dibuang ya. Nah kalau teman-teman nyimak video-video saya yang sebelumnya mengenai foundation pruning, waktu itu kan ada pembahasan mengenai pembuangan tunas air yang hanya disisakan satu daun ya. Sekarang ini mungkin lanjutannya ya. Nah, nanti kita coba ngobrol lagi sama Kang Ridwan seperti apa nanti penjelasannya dan apa nanti tujuan daripada membuang tunas air di setiap batang tersier dan kenapa harus dibuang. Oke, pokoknya teman-teman pantengin terus channel ini sampai habis ya, supaya teman-teman gak paham. Pokoknya teman-teman ikutin terus. Oke teman-teman, kita langsung samperin Kang Ridwannya tuh, kebetulan lagi melakukan penyemprotan apa ini Kang? Fungisida. Pakai apa Kang ini Kang? Jadam sulfur. Oh, jadam sulfur. Nah Kang, di video kali ini kayaknya bakal menarik sekali nih ya. Mungkin ini video lanjutan juga ya dari video-video kita sebelumnya. Betul. Nah bahasan kali ini ya, yang menjadi pertanyaannya adalah kapan tunas air di setiap batang tersier itu dibuang semuanya dan kenapa harus dibuang. Karena kan waktu di video sebelumnya kita pernah membuang atau menyisakan satu daun ya dari si tunas air itu. Nah mungkin bisa dijelaskan tujuannya untuk apa dan bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi ya sama teman-teman semua dan bisa sharing lagi. Nah, insya Allah seperti yang Pak Agus tadi tanyakan, kenapa kemarin waktu sebelum tersiernya rata kita sisakan satu daun dulu ya di setiap tersier tunas airnya. Yang pertama itu tujuan saya itu untuk proses ngebantu proses fotosintesis dulu teman-teman, dan pembesaran tersier dulu. Nah ketika udah tersier rata, nanti baru kita buang semua tunas airnya teman-teman, supaya nanti di setiap mata tunas yang mau kita buahkan itu pengisiannya lebih gemuk, si mata tunasnya itu lebih bulat teman-teman. Nah yeah, ini bisa kita sambil jalan-jalan ya. Oke, kita sambil jalan-jalan teman-teman, kita lihat langsung contohnya ya. Nah oke teman-teman, nah ini salah satunya ada jenis Julian ya. Julian ini tersiernya udah rata semuanya, pucuk-pucuknya udah saya excel break nih udah saya rata ya. Dan kemarin itu ini disisakan ya setiap tunas airnya di setiap ini satu daun. Nah ini bekasnya, dan sekarang ketika udah rata kita buang semuanya teman-teman. Kalau udah rata seperti biasa 15 daun, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah di sini 15 kita batasin. Kalau udah rata semua 15 daun, baru kita tinggal buang setiap tunas airnya teman-teman, supaya nanti si bajang ini bad untuk pembuahan, misalkan Julian pembuahannya 1-8 itu 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini setiap mata tunas ini supaya lebih gemuk, supaya lebih berisi teman-teman, untuk nanti cadangan pembuahan untuk nanti si badnya kita buahkan teman-teman. Nah, karena itu setiap tunas air yang ada di tersier kalau udah rata kita buang teman-teman, dan setelah ini kita tinggal nunggu pembesaran tersier dulu aja. Dan di sana ada yang belum dibuangin, kita sambil lihat-lihat dulu ya. Alhamdulillah sekarang udah pada mulai udah rata. Oh, jadi memang tujuan daripada pembuangan tunas air itu untuk apa sih, mata tunasnya itu supaya besar-besar gitu ya, ya lebih menonjol berisi, ya berisi ya, si nutrisi fokus ke sana mungkin ya. Ya betul. Nah, ini ada jenis harol, ini belum saya buang ya, karena ini baru
rata. Kalau udah yang udah rata, ini tersirnya udah panjang sampai sini batasannya. Setiap tunas air yang kemarin kita sisakan satu daun, kita tinggal buang. Tuh, teman-teman. Tuh. Itu kan nah, satu daun ya? Iya, satu daun. Nah, kan ini awalnya tunas airnya tuh, badnya kecil ya. Ketika nanti udah dibuang, si tunas air ini otomatis nanti si bad ini bakal berisi. Maka semakin bulat, teman-teman. Oke. Sekarang kita tinggal buangin dulu ya semuanya. Ini buangin. Buangin sampai terus ke ujung. Ini buangin walaupun masih kecil, tetapi kalau tersennya udah rata nih, masih kecil ya, tunas airnya kita buang aja. Nah, gimana kan kalau misalnya setiap, kan ini udah dibatasi ya, pasti nutrisi bakal terus nih mendorong ke ujung, dan pastinya yang pucungnya nanti bakal pecah di sini banyak. Tumbuh lagi nah, gitu ya. Kalau udah pecah lagi, kita tinggal buang lagi, potes lagi terus. Pokoknya ini sisakan 15 daun aja teman-teman nih, sama ini juga tuh, ini yang... Ini persari itu, ini udah mulai pecah lagi kemarin, bekas pecah, saya buang lagi, ini buang aja. Nah ini harus juga buang. Seperti ini teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, tinggal nunggu nanti. Nah lanjutannya nanti gimana Kang? Ini kan sudah dibuang ibaratnya iya, semuanya. Betul. Nah sampai ke nanti bisa masuk pupuk, pas apa itu? Masuk pupuk generatif lagi mungkin. Nah nanti kalau udah mulai rata kembali tersiernya udah mulai minimal sebesar pensil lagi ukurannya, ukurannya udah sebesar pensil, terus batangnya udah mulai mencoklat kembali, nanti kita tinggal masuk pupuk generatif lagi teman-teman. Jadi ini tinggal nunggu 2 bulanan lagi, biasanya kalau udah rata gini tinggal nunggu 2 bulan lagi teman-teman. Jadi sebaiknya kalau membuahkan anggur untuk yang udah usia 1 tahun ya, ini pastinya nanti kalau pembuahan kedua udah 1 tahun, ini saya usahakan coklat dulu dan nanti kita akan kuning total. Jadi kita pangkas semuanya tanpa ada daun sisa mungil. Kalau kemarin saat pembuahan pertama kita potes pucuk, sisakan daun yang di belakang. Kalau ini pembuahan kedua kita sistem kuning teman-teman. Jadi sesuai karakteristik misalkan Harol 1-5 itu 2, 3, 4, 5 karakternya kita pangkas di sini aja. Nanti ini pasti bakal keluar banyak. Oke. Nah teman-teman, jadi apa yang dijelaskan sama Kang Ridwan ini sudah berdasarkan hasil risetnya Kang Ridwan gitu ya. Jadi pengalamannya Kang Ridwan itu dicoba di-share sama teman-teman. Kalaupun cocok silahkan, mungkin bisa mengikuti. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, jadi sangat penting sekali ternyata ya kalau kita coba buang tunas airnya itu. Nanti mata tunas makin berisi. Makin berisi dengan syarat si tunas air bisa dibuang semuanya itu ketika si tersiernya sudah rata. Jadi seperti kalau itu. Kalau misalkan ini kan ada yang belum rata sih. Ini yang kecil nih. Ini belum nepo. Ini biarkan aja. Ini bisa ngebantu pembesaran tuh. Kan kalau yang belum apa rata pasti otomatis cabang tersiernya itu kecil dulu ya. Nih, ini kalau yang udah panjang, udah rata, 15 daun lagi, ini tersiernya berisi besar lagi gitu teman-teman. Oke. Kalau ini biarkan aja dulu. Si tunas airnya pun dibiarkan ya. Dibiarkan aja nih, kalau ini udah rata baru kita buang. Nah, setelahnya Kang Ridwan mengaplikasikannya ke pohonnya yang Kang Ridwan rawat, itu hasilnya seperti apa Kang? Biasanya si tunas air ya, si tunas air, si mata tunasnya itu ketika dipangkas pembuahan hasilnya keluarnya gimana? Lebih maksimal. Lebih maksimal lagi pembuahan yang setelah dibikin fenestration kuning. Yang pertama bisa tandanya itu bisa lebih panjang. Yang kedua ukuran berinya bisa lebih besar. Yang ketiga juga dari rasa pasti meningkat teman-teman kalau udah pembuahan ketika udah dibentuk fenestration kuning atau buah kedua teman-teman. Biasanya gitu. Karena buah pertama sinut cadangan nutrisi di pohon itu belum terlalu banyak. Kalau ini kan kita istirahatkan lagi selama 4 bulan, baru kita buahkan lagi gitu teman-teman. Jadi banyak versi bisa kalau udah dari umur 1 tahun ke atas, teman-teman kalau mau dibuahi ini bate ini kemarin kita pangkas dari 8. Nah, terus sudah panen, kita mundur lagi. Mundur dari 2 ini keluar bunga bisa dirawat. Itu tergantung kondisi pohonnya, teman-teman. Nah, setelahnya dibuang tunas airnya semua, itu biasanya disemprot pakai ini enggak? Fungi. Pakai tetap untuk perawatan fungisida dan perawatan yang lainnya rutin sama.
fungisida satu minggu sekali, fungisida dua minggu sekali, tergantung kondisi teman-teman. Tetap ya itemnya. Iya. Oh. Nah ini juga tuh kan udah mulai berisi nih. Ini udah mulai waktu bulan tuh. Iya iya betul-betul nih. Ada yang menonjol ya. Iya. Oh. Semakin bulat. Jadi gitu fungsinya dibuang. Nah Kang, gimana kalau semisalkan dengan kondisinya si tersier sudah rata tapi posisi daunnya kena jamur? Iya. Itu gimana? Nah kalau kena jamur kita usahakan jangan dulu dibuang, sebaiknya diobati dulu teman-teman. Karena kan kalau jamur, jika misalkan contoh ini satu daun ini kena jamur ya. Iya. Nah kita buang gini, otomatis kan sporanya bakal berterbangan. Iya benar. Nanti bakal nempel ke daun-daun yang lain. Yang lain. Dan menebar ke virus ke yang lain. Jadi kalau seperti itu mah mesti diobati dulu ya. Diobati dulu. Kalau udah habis jamurnya udah mati, baru kita lakukan pembuangan tunas airnya gitu. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Iya. Jadi untuk teman-teman yang memang kondisinya sama dengan pohon yang ada di sini, iya, itu mungkin bisa diterapkan ya kalau dan kalau memang cocok. Manfaat tunas air dibuang ini kan udah semakin ini semakin rimbun tuh. Iya. Nah, kelembaban semakin tinggi. Kalau udah dibuang ini tunas airnya pasti sirkulasi kembali normal lagi. Jadi ini nggak mudah terserang jamur. Jadi banyak manfaatnya ya. Manfaat. Nah itu antisipasi untuk terserang jamur juga, kita bisa kurangin daun dengan membuang tunas-tunas air ini. Oke, terima kasih Kang Rirun ya. Rasanya cukup dan sangat jelas sekali ya. Mungkin nanti bisa diterapkan juga untuk teman-teman di rumah. Oke, sekali lagi terima kasih. Pokoknya kita terus share apa yang sebisanya kita share. Siap. Ya kita share terus ya. Oke sekali lagi terima kasih. Nah jadi itu teman-teman ya penjelasan Kang Ridwan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.